Pagi ini kita akan unboxing sebuah produk Indonesia, Retrograde Kompas. Ini size berapa ya? Size 43. Akan hadir di toko Ronaldo nih. Oke, kita buka aja. Koks. Ada postcardnya, Retrograde Kompas. Koleksi Kompas Retrograde dibuat untuk mengenang kembali merek Gazelle yang populer pada 80-90 di Indonesia. Mantap. Oke, ayah kandung dari Kahar Gunawan. Gox. Kompas jadul banget. Mengikuti beberapa pemeran mewakili Indonesia yang diperkasai oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Pameran nih. Kompas Mas. Oke, langsung aja ya. Kita unboxing. Bismillah. Listnya dong. Shit man. Riri. Gimana dulu tampil. Anjay. Bahannya yang semi-semi kilat gitu nih. Kimbe. Cukup jadul banget. Tuh kan agak-agak supak dikit nih. Bagian sini kimbe. Keren kali, Pak. Biru putih. Anjay, ini ada semi-semi jadul ya nih ya. Tapi emang jadul kali. Ini ngasulnya. Anjay. Bangga buatan Indonesia sejak 1998. Oh, cuman sini aja nih ada ini ya. Tapi ini klaim nih. Udah lama cukup jadul bir. Apa adanya. Nampak busanya. Mantep. Ke Stoko Ronaldo. Anjay. Ini ya udah ada dipertegas sedikit ya. Kok di retro. Enggak lurus ini. Ding. Anjay. Gila. Mantap. Jaga kuning-kuning ini ya. Beda sama kainnya putih. Jadul, Gox. Kuning sih soalnya sama tuh. Jadul kali, Pak. Ya, kini telah hadir. Top, barco top. Mantap, keren. Gak ada otak, gak ada lawan. Gila. Gawat Kompas. Terima kasih Kompas. Terbaiklah pokoknya Kompas. Gak pernah lagi open brand-brand luar. Sekarang lokal the best. Terbaiklah Kompas. Oke, thank you semuanya.